إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سحرمتي masih kita baca kisah tentang utusan Quraisy kepada Raja Najasyi. Utusan Quraisy yakni dari utusan musyrikin Quraisy yang datang untuk meminta pada Raja Najasyi agar memulangkan kaum muslimin dari Habasyah, dari negerinya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di sana yang merupakan orang-orang yang hijrah ke sana pada hijrah yang pertama. Maka dua orang ini datang kepada Raja Najasyi. Sebagaimana biasanya mereka mendatangi raja-raja, mereka berikan hadiah-hadiah dan kemudian mereka meminta permohonannya. Maka dipanggillah oleh Raja Najasyi kaum muslimin. Sampai dikatakan kepadanya bahwa orang ini adalah orang-orang yang lari dari negeri kami, dari keluarga kami, orang-orang yang sesat menyimpang dari agama nenek moyang kami, orang yang berbeda sendiri dari masyarakatnya. Dengan kalimat-kalimat seperti itu dari dua tokoh atau dua utusan Quraisy ini, sampai dikatakan bahwa orang ini atau orang-orang yang ada di negerimu ini dari kami adalah orang-orang yang begini dan begitu, sampai pada kalimat mengikuti ajaran seorang yang mengaku Nabi. Mengikuti ajaran seseorang yang mengaku-ngaku Nabi dan tidak mau mengikuti agamamu, tidak mau pula mengikuti agama kami, kata dua orang utusan musyrikin. Ya, ini orang-orang ini tidak mau mengikuti agama kamu wahai Raja Najasyi, tidak mau mengikuti agama Nasrani dan juga tidak mau mengikuti agama kami, agama nenek moyang kami. Ini agamanya musyrikin. Maka Raja Najasyi memanggil mereka, aku tidak akan terima berita kalian kecuali aku melihat pula dari berita mereka. Ini aku tidak akan mengambil dari satu pihak, aku akan mendengarkan dari dua belah pihak. Sampai dipanggillah kaum muslimin. Kemudian diperintahkan untuk memilih juru bicara dan juru bicaranya adalah Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Sampai pada pertanyaan, "Hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi min syai'?" Kata Raja Najasyi, "Apakah ada pada kalian sesuatu yang dibawa oleh nabi kalian, oleh orang yang kalian anggap sebagai nabi, ada sesuatu?" Berkata Ja'far, "Na'am." Iya. Faqala lahu an-Najasyi, maka berkata Najasyi kepadanya, "Faqra' 'alayya." Bacaanlah, bacakanlah untukku. Faqara 'alayhi sadran min kaf ha ya 'ain sad. Maka dibacakanlah di awal-awal surat Maryam, kaf ha ya 'ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang tentunya di dalamnya berisi kisah tentang Maryam, tentang Isa alaihissalam dan sebagainya.
Qalat, dikisahkan oleh Ummu Salamah yang membawakan riwayat kisah ini semuanya, kata Ummu Salamah, fabaka wallahi An-Najasyi, maka menangislah demi Allah Raja Najasyi mendengarkan surat Maryam. Hatta khadallat lihyatuhu, hingga basah jenggotnya. Wabakat asaqifatuhu, dan menangis pula uskup-uskupnya. Hatta akhdallu masahifahum, hingga membasahi mushaf-mushaf mereka. Yani mereka dikumpulkan oleh Raja Najasyi, dan mereka sebagaimana biasanya, sebagai istilahnya ahlu syura, untuk diajak musyawarah, maka mereka megang kitab semua. Megang kitab-kitab Injil mereka. Sampai ketika dibacakan surat Maryam, menangislah Raja Najasyi, dan menangis pula para uskup-uskup tadi, sehingga basah Injil-Injil mereka. Thumma qala lahum Najasyi, kemudian berkata lahum An-Najasyi, berkata kepada mereka, inna hadha walladhi ja'a bihi Isa la yakhruj min mishkatin wahidah, sungguh ini yang kamu baca ini, dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, sungguh dia keluar min mishkatin wahidah, keluar dari sumber yang sama. Ini isyarat kalau Raja Najasyi percaya kalau yang dikatakan Nabi itu benar-benar Nabi dengan apa yang dibacakannya dari surat Maryam. Kemudian intaliqa fala wallahi la uslimakum ilaikum wa la yakadun, pergilah engkau berdua, kata Raja Najasyi kepada dua utusan Quraisy tadi, pergilah kamu berdua, sungguh demi Allah aku enggak akan menyerahkan mereka kepada kamu, dan aku tidak akan memberikan mereka kepada kalian, dan la yakadun, dan sama sekali tidak mungkin. Ketika keluar dua utusan ini, yang pertama namanya adalah Amr bin Al-As yang kemudian nanti masuk Islam radhiyallahu taala anhu, yang kedua adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah yang juga disebutkan di sini kana atqar rajulain, orang yang lebih baik dari dua orang. Keluar dua orang ini yang waktu itu masih musyrik, Amr bin Al-As dalam keadaan jengkel dan menyatakan, wallahi la atiyannahu gadan bima astasilu bihi khudara'ahum, sungguh demi Allah aku akan datangi besok dan aku akan ambil sampai ke akar-akarnya, aku kembalikan semua ke keluarga-keluarganya. Ini dengan paksa, dengan paksa. Itu tekadnya Amr bin Al-As. Sedangkan Abdullah ibn Abi Rabi'ah lebih bijak, berkata, la taf'al, jangan kamu lakukan. Fa inna lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna, jangan lakukan. Sesungguhnya mereka masih punya hubungan famili dengan kita, masih keluarga kita, masih satu suku dengan kita. Walaupun mereka menyelisihi kita, tapi bagaimanapun juga mereka masih ada hubungan kerabat dengan kita. Jangan, jangan main kekerasan. Wallahi la ukhbirannahu annahum yaz'umuna anna Isa ibn Maryam 'abd. Sungguh aku akan beritahukan besok bahwa mereka mengatakan tentang Nabi Isa bahwa Nabi Isa itu hamba. Mereka tahu kalau kaum Nasrani sudah mulai berbicara bahwa Isa adalah anak Tuhan, jelmaan Tuhan dan seterusnya. Sehingga menurut dia pasti akan marah Raja Najasyi dan pasti akan marah pula uskup-uskupnya kalau kita beritahu orang-orang ini menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah budak. Abad, maknanya budak. Thumma ghada alaihi minal ghadi faqala lahu ayyuhal malik, maka datanglah keduanya kembali ke Raja Najasyi untuk yang kedua kalinya. Kemudian berkata kepadanya, ayyuhal malik, wahai tuan raja, innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan aziman, wahai tuan raja, sesungguhnya mereka berbicara tentang Isa bin Maryam dengan ucapan yang sangat kurang ajar, yang azim, yang sangat besar. Fa arsil ilaihim fas'alhum amma yaquluna fi, silakan tanya sendiri pada mereka. Utuslah seseorang kepada mereka dan tanyakan pada mereka apa ucapan mereka tentang Isa ibni Maryam alaihi wassalam. Fa arsala ilaihim liyas'alhum anhu, maka diutusnya seseorang memanggil mereka untuk ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dengan pertanyaan tentang Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam. Qalat,
Kemudian berkata Ummu Salamah, walam yanzil bina misluha qat. Sungguh belum pernah terjadi pada kami yang seperti itu sama sekali. Ketegangan-ketegangan yang terjadi. Fajtama'al qawmu thumma qala ba'duhum li ba'd. Maka berkumpullah kaum muslimin tadi dan berbicara sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Mada taquluna fi Isa bin Maryam? Apa yang kalian akan katakan dan apa yang akan kita katakan tentang Isa bin Maryam? Idza sa'alakum anhu, kalau mereka bertanya pada kalian. Yani kaum muslimin merencanakan, kita mau jawab apa ini? Kalau ditanya tentang Nabi Isa, apakah kita akan menjawab budak, hamba, atau kita akan katakan bahwasanya dia adalah Nabi, atau kita akan katakan bahwa dia adalah anak Tuhan, seperti yang mereka katakan. Kalau ternyata mereka berkata semuanya, sebagian besar mereka mengatakan, naqulu wallahi ma qala Allah wa ma ja'ana bihi nabiyyuna. Kita akan katakan demi Allah persis seperti apa yang dikatakan oleh Allah yang di dalam Al-Quran dan seperti apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita kepada kita. Kainan fi dzalika ma huwa kain, yani sesuai dengan apa adanya kita sampaikan dan silakan apapun yang terjadi terjadi. Ini iman namanya. Mereka tadinya agak ragu mau jawab apa kita. Kalau jawab budak nanti takut mereka marah. Ternyata dijawab oleh sebagian mereka, tidak. Kita tidak akan menjawab selain apa yang Allah katakan dalam Quran dan selain apa yang dikatakan di dalam hadis-hadis Rasul atau kalau mereka bertemu seperti yang dikatakan oleh Nabi. Ma ja'a nabihi nabiyuna. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yuna dan apa yang dikatakan oleh Allah tentang Isa? Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Waj'alani ila akhir ayah. Inni Abdullah. Nabi Isa adalah Abdullah, hamba, budak, tapi bukan budaknya manusia yang rendah, bukan. Bukan hamba sahaya dimiliki oleh manusia, bukan. Tetapi yang dimaksud hamba adalah hamba Allah, milik Allah, budaknya Allah, abidan lillah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu kemuliaan. Dan dikatakan Rasulullah. Ikhwanina a'azakumullah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku diberi kitab, kata Nabi Isa, dan aku dijadikan sebagai nabi. Berarti hamba Allah dan nabiullah yang diberi kitab. Ini jawaban kaum muslimin. Jawaban rombongan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak akan keluar dari apa kata Allah, apa kata Rasul. Falamma dakhalu 'alaihi qala lahum. Ketika mulai mereka masuk ke tempatnya Raja Najasyi, maka ditanyakan kepada mereka, "Madza taquluna fi Isa bin Maryam?" Apa yang kalian katakan tentang Nabi Isa bin Maryam? Qala Ja'far ibn Abi Thalib, maka berkatalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Kami berkata tentang Nabi Isa seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kami kepada kami. Yaqul, bahwa beliau alaihi salatu wassalam berkata, huwa abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-adara al-butul. Bahwa Nabi kita berkata, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan ruh Allah dan kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Al-adra al-butul. Yani yang tidak pernah disentuh laki-laki, yang tidak pernah menikah. Perawan. Yani dijawab dengan jawaban seperti itu. Tentunya ini adalah dari Nabi SAW. Persis seperti ada yang apa yang ada dalam hadis-hadis yang sering kita hafal. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdallahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun mih, wal jannatu haqq wa naru haqq, adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al-amal. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Disebutkan dalam hadis fi sahihain ini
Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian setelah itu dan bersaksi anna Isa abdallahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haq wal nara haq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Siapa yang bersaksi dengan lima persaksian maka dia akan masuk jannah bagaimanapun amalannya. Ternyata di antara persaksian itu adalah persaksian tentang Nabi Isa alaihi salam bahwa dialah adalah Abdullah wa rasuluh. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat Allah yang diciptakan dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. Wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah, ini ruh yang Allah ciptakan yang Allah tiupkan ke perut Maryam, maka jadilah bayi di perut Maryam tanpa nikah, tanpa disentuh laki-laki, tanpa ada proses-proses yang seperti itu. Ini dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa daraba an-Najasyi bi yadihi ila al-ard, maka Raja Najasyi memukul dengan tangannya ke bumi. Kemudian menyatakan atau mengambil satu 'ud, oh itu ranting, ranting yang kecil disebut 'ud, seperti lidi. Tsumma qam, kemudian membawa lidi itu sambil berkata, wallahi ma 'ada 'Isa bin Maryam mimma qulta hadzal 'ud, sungguh tidak kurang sedikit pun dari apa yang kalian katakan tentang Nabi Isa kecuali sebiting ini, seranting ini. Ini tidak kurang kecuali sekian. Ikhwan bin a'azakumullah, atau lebih tepatnya dengan kalimat wallahi ma 'ada 'Isa bin Maryam mimma qulta hadzal 'ud, ya demi Allah tidak kurang seranting ini pun apa yang kau katakan. Ikhwan bin a'azakumullah, ini juga isyarat yang lebih jelas lagi bahwa Raja Najasyi sesungguhnya percaya bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, dan bukan pula satu yang tiga, tiga yang satu. Ini isyarat bahwa beliau adalah orang yang beriman bahwa Nabi Isa adalah seorang Nabi dan Rasul. Tidak menyembah Isa bin Maryam. Sehingga Rasulullah SAW menyolatkannya ketika Raja Najasyi wafat. فَتَنَاخَرَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ مَقَالَ, maka bersuaralah, bergemuruhlah, seperti orang yang bicara tapi banyak, begitu. Para batariqah, para bitriq, para uskup-uskupnya, pendeta-pendetanya, yang hadir di situ semuanya riuh. Kenapa riuh? Gelisah. Kenapa? Kok Raja Najasyi membenarkan berita dari Ja'far bin Abi Thalib atau mendengarkan berita dari orang-orang yang mereka anggap orang-orang yang bukan Nasrani, orang-orang yang beragama dengan agama lain. Maka berkata Raja Najasyi, "Wa inna khartum wallahi, walaupun kalian riuh dengan suara-suara kalian, tetap idhabu fa antum syuyum bi ardi." Pergilah kalian, sesungguhnya kalian aman di negeriku. Demikian kata Raja Najasyi kepada kaum muslimin. Kalimat syayum itu kalimat bahasa mereka. Atau diriwayatkan pula dengan sin muhmalah tanpa titik. Syayum. Yang maknanya adalah aminun, aman. Antun syayum bi ardi, kalian aman di negeriku. Man sabbakum gharim, man sabbakum gharim, siapa yang mencerca kalian rugi, siapa yang mencerca kalian dia akan rugi. Ma uhibbu anna li dabran min dhahabin wa anni adaitu rajulan minkum, sungguh aku tidak ingin untuk mendapat satu gunung emas. Dabran juga bahasa dia, bahasa Najasyi, yang maknanya adalah gunung, dabran. Ma uhibbu anna li dabran min dhahabin, sungguh aku tidak ingin kalau aku memiliki satu gunung emas karena mencerca salah seorang kalian. Yani walaupun dibayar segunung emas untuk mencerca salah seorang dari kaum muslimin, aku tidak akan mau. Ini Raja Najasyi. Ruddu alaihima hadayahuma, kembalikan hadiah-hadiah ini kepada orang berdua itu. Ini utusan musyrikin Quraisy. Fala hajata li fiha, sungguh aku tidak butuh kepadanya. Jadi justru hadiah-hadiahnya musyrikin dikembalikan lagi dan dikatakan oleh Raja Najasyi, aku tidak butuh hadiah-hadiah kalian. Aku enggak akan menyakiti orang-orang ini. Orang-orang yang beriman bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya.
kalimatnya yang dilemparkan kepada Maryam dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Usir dua orang itu, suruh pergi. Aku tidak butuh hadiah-hadiahnya. Dan aku tidak akan menyakiti mereka. Siapa yang menyakiti mereka, maka celaka dia. Siapa yang menyakiti mereka, celaka dia. Dan aku tidak ingin walaupun aku diberi satu gunung emas untuk menyakiti mereka. Aku tidak mau. Qalat, berkata lagi Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha yang menceritakan. Karena beliau hadir atau ada di sana ketika kejadian ini. Beliau termasuk yang hijrah ke Habasyah masih bersama suaminya ketika itu. Sebelum dengan Rasulullah SAW. Qalat, berkata beliau Ummu Salamah, fa kharaja min indihi maqbuhaini mardudan alaihima ma jaa bihi. Maka keluarlah dua orang tadi min indihi dari sisi Raja Najasyi maqbuhaini dalam keadaan terhina. Mardudan alaihima ma jaa bihi, yang dikembalikan barang-barangnya kepadanya, hadiah-hadiahnya, apa yang dia bawa dengannya. Wa aqamna 'indahu bi khairi darin ma khairi jar. Maka kami hidup, kata Ummu Salamah, kami di sini tentunya para muhajirin ke negeri Habasyah. Maka kami pun hidup setelah itu di khairi darin ma khairi jar. Di negeri yang terbaik bersama tetangga yang baik. Negerinya negeri baik, tetangganya tetangga baik karena orang-orangnya dalam keadaan baik. Qalat, berkata lagi Ummu Salamah, fa wallahi inna la'ala dhalika idnazala bihi rajulun minal habasyah yunazi'uhu fi mulkihi. Kata Ummu Salamah, demi Allah, inna la'ala dhalik, kami terus demikian, ini terus dalam keadaan bahagia, tenteram, aman di negeri tersebut, di negeri yang baik, dengan tetangga yang baik, sampai tiba-tiba turunlah, datanglah seseorang dari negeri Habasyah, yunazi'uhu fi mulkihi, yang mulai merongrong kekuasaan Raja Najasyi. Karena tadi sudah gelisah mereka. Orang-orang di kerajaan gelisah ketika mendengar jawaban Raja Najasyi kepada Ja'far bin Abi Thalib bahwa apa yang kamu katakan sungguh tidak berbeda dengan apa yang aku yakini satu ranting pun. Ini bikin mereka gelisah. Sehingga mulai, sebagaimana di kerajaan-kerajaan lain, sebagaimana di negeri-negeri lain, kalau orang yang sudah tidak disukai oleh orang di sekitarnya, mulai dirongrong. Diupayakan untuk dijatuhkan. Untuk diseret, turun, dan diganti. Fawallahi ma alimtuna hazinna haznan qat kana ashadda alayna min huznin hazannahu inda dhalik. Sungguh demi Allah, kami tidak pernah mengetahui diri-diri kami sedih dengan sangat seperti sedihnya ketika itu, ketika rajanya diganti. Takhawufan an yadhar dhalika ar-rajul 'ala an-Najasyi. Kami khawatir, kami sedih, kami takut. Kalau sampai-sampai orang tadi yadhar 'ala an-Najasyi, berhasil mengalahkan Raja Najasyi. Yang ini merongrong tadi, sudah mulai pengikut-pengikutnya sudah mulai panas. Sehingga kami khawatir. Kami sedih karena apa? Takhawufuna, karena kami khawatir. An yadhar dhalika ar-rajul. Khawatir orang tadi kemudian menang, unggul, dan kemudian Najasyi kalah. Fayati rajulun la ya'rif min haqqina. Kami khawatir akan datang seorang raja yang tidak mengenali hak-hak kami. Maka Najasyi ya'rif minna. Apa yang diketahui oleh Raja Najasyi? Ini khawatirnya kaum muslimin. Kalau sampai datang raja nanti yang menggantikan Raja Najasyi, orang yang tidak mengenali hak-hak kami sebagaimana Raja Najasyi. Wasara ilaihi an-Najasyi wa bainahuma ardun nil. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man rajulun yakhruj hatta yahdhur waqi'atul qaum. Maka berjalanlah ilaihi an-Najasyi. Najasyi berjalan kepada mereka. Wa bainahuma ardun nil. Di antara keduanya ada sungai Nil.
Faqala ashabu Rasulullah SAW, man rajulun yakhruj hatta yuhdir waqi'atul qaum. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangi ke sana, menyelidiki apa yang terjadi di sana. Tsumma ya'tina bil khabar. Kemudian bawa beritanya kepada kami. Yani di antara kaum muslimin diminta satu orang untuk membawa berita dari sana. Apa yang terjadi di antara kericuhan-kericuhan di kerajaan tersebut? Maka berkata Zubair ibn al-Awam. Kata Zubair ibn al-Awam radhiyallahu taala anhu, ana, saya yang akan datang ke sana. Qalu, mereka berkata, fa anta, kalau gitu engkau. Wa kana min ahdatsil qaum sinnan. Waktu itu Zubair ibn al-Awam adalah yang paling muda umurnya. Yang paling muda umurnya. Fanafakhu lahu kirbatan faja'alaha fi sadrihi. Maka dia meniupkan kirbatan. Kirbah itu tempat minum tapi dari kulit. Ditiup dengan angin. Kemudian dimasukkan ke dadanya. Summa sabaha 'alaiha hatta kharaja ila nahiyat anni. Kemudian berenang. Jadi sudah ada pelampung ketika itu. Pakai apa pelampungnya? Pakai kirbah. Air minum yang dari kulit. Ditiup, kemudian ditutup sumbatnya, dimasukkan ke dadanya, kemudian berenang. Sehingga dia bisa berenang dengan ringan. Menyeberangi sungai tadi. Summa sabaha 'alaiha hatta kharaja ila nahiyatin nil. Hingga dia berada di seberang sungai ini. Hatta biha multaqal qaum. Hingga dia bertemu rombongan manusia. Thumma talaqa hatta hadaruhum. Terus dia berjalan hingga hadir di tengah-tengah mereka. Menyelinap di tengah-tengah masyarakat yang sedang ribut. Ya kurang lebih lah. Seperti keributan sekarang kalau demonstrasi-demonstrasi. Turun, turun, turun. Pokoknya raja harus turun. Enam. Khulubin al-azakumullah qalat fada'awunallah linnajasyi bidduhuri ala aduwihi. Qalat, berkata Ummu Salamah menceritakan selanjutnya. Fada'awna allaha. Maka kami pun berdoa kepada Allah. Linnajasyi, untuk Raja Najasyi. Bidduhuri ala aduwihi. Kami berdoa untuk Raja Najasyi. Semoga dia zahir. Semoga dia menang melawan musuhnya. Wa tamkin lahu fi biladih, dan mantap terus di negerinya. Fa wallahi inna la ala dzalika mutawaqqi'una lima huwa ka'in, dan sungguh demi Allah kami dalam keadaan demikian. Mutawaqqi'una lima huwa ka'in, kami yatawaqqa' itu menebak-nebak, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Mutawaqqi'una lima huwa ka'in, kami menebak-nebak apa yang akan terjadi. Kalau begini apa yang terjadi, kalau begitu apa yang terjadi. Ittala'a Zubair wa huwa yas'a. Tiba-tiba datanglah Zubair dari seberang dengan membawa berita. Falama'a bi thawbihi wa huwa yaqul. Dalam keadaan dia bajunya basah kuyup sehingga berkilau karena pantulan cahaya, dia berkata, ala abshiru faqad dhafira an-Najasyi. Ketahuilah, gembiralah kalian, sesungguhnya Raja Najasyi menang. Wa ahlakallahu aduwahu, dan Allah membinasakan musuh-musuhnya. Wa makkana lahu fi biladih, dan dia tetap mantap di negerinya. Wastausaqa alaihi amrul habasyah. Istausaqa maknanya ijtama'a. Maka setelah itu ijtama'a alaihi amrul habasyah, kembali bersatu masyarakat Habasyah di bawah pimpinan Raja Najasyi. Fakunna indahu fi khairi manzilin, maka kami di sisinya, di sisi Raja Najasyi di negerinya, di khairi manzilin, di tempat sebaik-baik tempat. Hatta qadimna ala Rasulillah SAW wa huwa bi Makkah, hingga kami menemui Rasulullah SAW ketika beliau di Makkah. Hadirin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, ini kisah Raja Najasyi yang pertama. Tetapi di sini tidak dinukilkan kisah yang berikutnya. Yang ketika Raja Najasyi dalam keadaan
dirongrong kembali yang kedua kalinya, dan kemudian dia berpesan kepada kaum muslimin, siap kamu di pantai semuanya, siapkan kapal-kapal dan siapkan perbekalan, siapkan pergi. Kalau ternyata kami kalah, pergilah kalian. Kalau kami menang, kembali kalian. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam, kita akan bahas insyaAllah pada kajian mendatang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.